Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Al-Quran? Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Al-Quran, kita kembali lagi dalam menghafal Al-Quran. Di pekan sebelumnya kita sudah menghafal surat Al-Mujadilah ayat 12. Nah, hari ini kita akan menghafal surat Al-Mujadilah ayat 13 sampai 14. Pak Syarif akan membacakan ayatnya dan teman-teman untuk menyimak ayatnya dan perhatikan di mana berhentinya dan bagaimana cara membaca sesuai dengan kaidah tajwid. Kita mulai. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'ashfaqtum atuqaddimu baina yadayna jiwakum sadaqat. Fa'idh lam taf'alu wataballahu alaikum fa'aqimus salat. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Teman-teman silakan perhatikan cara berhentinya. Kemudian setiap tanda waqaf teman-teman untuk mengulang-ulang sampai hafal. Jika sudah hafal baru dilanjutkan potongan berikutnya. Kita lanjutkan ayat ke-14. Alam taro ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun. Saya ulang ayat 14-nya. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Baik, silakan diulang-ulang ayatnya, kemudian jika sudah hafal, distorkan melalui video. Oke, semangat menghafal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.